Ada dua Bluetooth headset. Model QTA35. Yang ni dah pasang lah dekat helmet 31. So ni kita nak install dekat helmet baru. Sorry lah, agak first time kita orang nak buat review. Kami berdua agak awkward sikit nak buat review ni ya. Ha, ada stiker. Basically korang akan dapat dia punya natang ni. Kamera, fokus, fokus. Okay, kau akan dapat benda ni. Manual, tak manusia pun. Bluetooth and microphone. Ah ni, speaker and microphone, fokus. And dapat stiker. Stiker ni sebenarnya untuk vibration je, tak manusia pun. And untuk charger. Yang benda ni korang kena install dekat side kiri helmet. Dia punya speaker di antara earpad kau lah. Kat sini. Sorry lah, kita orang buat review ni kat luar. So agak gelap lah, tak ada lighting. Right, benda ni kau kena sumbat dekat tepi ni tau. Right. Dekat tepi ni. Ni sebalik getah ni. Bukan di belakang padding. Kalau belakang padding ni memang leceh kau nak apa ni, nak ikat nanti. By the way, not sponsor eh. Masuk dekat sini. So ni sini. So dia ada dua keping screw. Dua keping screw kau. Dua biji. Tapi sebelum tu kita letak cushion ni dekat belakang ni lah. Okay lah, kita panggil tekom lah juga kan, kesian. Dia sebenarnya bukan padding tau, dia velcro. So bila kau dah attach kat sini, velcro tu aku makan sekali lah. Tapi tak payah pun nak ke kita buatkan, kita jadikan dia sebagai cushion pun okey lah. Headset ni pun sebelah panjang, sebelah pendek dia punya wire eh. Ni mic pun sama juga, ada velcro. Yang pendek obviously letak di belah kiri. So dia senang lah benda ni nak attach dekat kau punya apa tu, headset tu. So speaker kanan di antara sini. Kita cabut padding ni. Wire-wire ni kau jangan risau. Wire-wire ni kita boleh suruh dekat dalam ni lah. So kau tak akan nampak. So ni settle one side. Pasang balik. So speaker tu dah tak nampak. Dudukkan mic. Buatlah macam tu. Dan benda ni boleh adjust. So final touch, masukkan mic padding. Harap buka sebelah. So wire semua dah tersorok. Tersorok speaker dia. Ni kat sini. Pairing dia pakai bluetooth dia. So ni kira alternatif intercom lah, pair dengan phone korang. Lepas tu nak borak tu gunalah call biasa ke, call WhatsApp ke, Discord ke, Telegram ke apa kan. Nanti kita test lah. Kita test time right. Push. Ada web. Polis sentry waktu jaga. Oi, kaya raya pun pemadaran Putrajaya saman. La 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 la. Aman bang, kumpul duit raya bang. Wih, sabuk minyak eh. Okay, kalau aku parking atas pun aku kena aman tu. So aku lepak sini. Right, aku nak buat video ringkas. Aku nak explain lah
pasal Bluetooth headset ni, berbaloi tak berbaloi untuk korang beli? Dari situ korang boleh buat keputusan lah. Korang kata nak beli tu, biarlah pakai lama kan. Okay, overall aku boleh cakap terus terang, dia so-so lah. What? What the f- so daripada 5, maybe aku bagi 3 ataupun 2.5 bintang lah. Macam review sebelum ni, girlfriend aku bagi 3 bintang tu, dia macam ibarat kesian. Okay. Dari segi penggunaan dia, interface dia, ringkas dia, dia straight to the point. So macam kau connect dengan phone, dari situ kalau kau nak call, orang kata nak cakap dengan rider ataupun passenger kau, connect dengan Bluetooth and then call lah. Sama ada guna WhatsApp, call direct, call biasa ataupun Discord. Tapi kalau nak lebih clear, pakai ni lah, call biasa. Problem dia agak melecehkan sebab dia bukan, dia kena pairing lah, dia ada dua kerja. Kena pairing dengan phone, lepas tu nak kena pakai call. Kalau kata pakai bill tu, call free senang lah sikit kan. Ni kalau kata yang kena pakai top up, nak on data, call pakai data, data bill nanti macam mana pula. Sebab kalau ikutkan aku nak beli intercom yang biasa. Tapi seller ni dia tu lah, description lain, title lain, boleh tanya tak jawab. So ni yang kita orang dapat, kita orang try je lah. And then penggunaan dia, kalau kata kau nak pakai untuk diri sendiri saja, macam sebagai rider lah, Foodpanda, Lalamove, GrabFood ke apa, boleh gunakan Bluetooth headset ni. Nak check map, nak dengar lagu, kau bosan kan, ha, memang sesuai lah. Check map apa semua memang clear. Lagi satu, speaker tu kalau boleh kau make sure kedudukan tu jelas lah untuk kau dengar kat telinga nanti. Sebab dekat helmet yang aku pasang dalam video ni, girlfriend aku kata dia kurang jelas. Maybe exhaust bising kot sebab dia duduk belakang kan. Tapi aku try, so far macam okay je. Kena adjust balik, make sure orang kata jelas. Sebab kalau kat helmet aku sendiri ni, sekarang ni aku dengar clear je. Aku boleh buka map, aku dengar lagu. Mostly kalau aku ride sorang-sorang, aku dengar lagu. Aku layan My Chemical Romance ke, Linkin Park ke apa kan. Lihat korang pam 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 pam. And then untuk harga RM74 tu okay lah, aku pakai sendiri. Sebab macam aku lebih kerap pakai daripada girlfriend aku. Kalau aku ride berdua dengan dia pun, bila je nak pakai. So macam aku pakai benda tu untuk memudahkan aku nak communicate dengan girlfriend aku. Sebab kalau tak memang kena jerit lah. Dengan orang kata Yoshimura kat belakang ni tak beri kerjasama. So overall dia so-so. Daripada kau mazik, kau beli yang better sikit. Tapi ini setakat ni okey lah, pakai aku dengar lagu. Tadi aku nak datang sini pun, aku buka map saja nak test. Memang sangat jelas. Semalam pun aku ada test juga, nak buka map kan, nak dengar. Memang agak kuat lah speaker dia. Mana boleh? Boleh sharp right situ. Reroute lagi. Dia tak ada base tapi clear. Jadi kat sini korang boleh decide lah, berbaloi tak berbaloi. Kau nak yang intercom memang straight, lagi straight to the point, macam pairing intercom, intercom tanpa pair ke phone, carilah yang lain. Kalau macam kau tak ada masalah, tak ada isu nak pair dengan phone, untuk sebagai rider yang nak berjimat, okey lah pakai ni. Kalau kata kau tengah ride kan, so slow nak pergi kerja ke, kau nak pergi jalan ke apa, tiba-tiba ada orang call emergency, memang orang kata sangat memudahkan lah urusan kau. Sebab aku macam tadi on the way nak jalan-jalan pergi, on the way nak jalan-jalan kau, aku ada urusan nak pergi ke JPN, and then ayah aku call, so datang ke klinik kesihatan. So macam okey lah, tengah ride ni aku walk slow-slow, aku dengar ada orang call, so aku boleh angkat. Jadi itu sajalah aku punya pendapat. Kalau ada sebarang pertanyaan, kau boleh tinggalkan kat ruang komen kat bawah. Itu saja. Jangan lupa like and share, subscribe kalau kau tak subscribe, and nanti next time. Peace.